Halo, so what's up baby people? Back with me Rizky Pratama and welcome to my channel. Okay, di video kali ini, saya akan membahas 11 iklan yang muncul saat menjelang puasa. Okay, apa aja? Kita tahu pasti yang nonton televisi, yang nonton TV, yang punya TV pasti tahu bahwa iklan saat menjelang puasa itu sangat langka. Oke, apa aja iklannya? Let's begin. Oke, iklan pertama ada obat mah. Iklan ini emang jarang saya lihat di TV kalau hari biasa, bukan Ramadan. Oke, bagaimana iklannya? Ini dia. Usahakan makan sehat saat sahur dan berbuka, namun faktanya sering beda. Bila sakit mah, minum Proma. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Insya Allah, ibadah lancar. Okay, people, itulah tadi iklannya. Obah mah. Ya, iklan ini diperan oleh artis. Ya, artis emang. Saya gak tahu namanya siapa. Okay, iklan kedua ada minyak goreng. Ya kalian tahu yang masak-masak tumis-tumis. Nah itu masak-masak goreng-goreng tumis-tumis Bimoli. Oke, kontak Bimoli, udah promosiin, kontak. Oke. Ya, iklan kedua adalah minyak goreng. Iklan ini juga sama, jarang saya temuin kalau pada hari bukan selain Ramadan. Oke. Bagaimana iklannya? Ini dia. Okay, itulah tadi iklannya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian di sini tuh bernostalgia gitu sama iklan-iklan yang udah lama puasa kemarin. Tapi ini juga muncul lagi di puasa kali ini. Okay, langsung aja tanpa basa-basi. Iklan ketiga itu adalah iklan minum iklan penambah ion tubuh. Nah, iklan ini sejenis minuman yang mempunyai ion. Ya, kalian tahulah sendiri. Oke, iklan ini menjelaskan tentang kekurangan ion karena menjalankan puasa. Oleh karena itu, orang yang berpuasa itu minum minuman penambah ion. Oke, iklannya, penasaran dengan iklannya? Ini dia. Saat puasa, kita harus bisa jaga cairan tubuh. Karena itu, kita minum Pocari Sweat saat sahur. Ion dalam Pocari Sweat bantu jaga cairan tubuh lebih lama selama puasa. Ion saat sahur, jaga hari. Okay lah, people, itulah tadi iklannya. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana nostalgia apa tidak. Kalau bernostalgia, silakan klik komen di bawah. Okay, lanjut. Iklan keempat adalah iklan sarung. Iklan sarung ini itu ada di bulan puasa ada sih, tapi kebanyakan itu jarang kita temuin atau langka. Oke. Okay. Iklan ini juga sama, jarang muncul di TV kalau hari biasa. Iklan ini menampilkan keindahan, kemewahan produknya. Oke, okay. Penasaran? Ini dia iklannya. Okay, happy people, itulah tadi iklannya ya. Kalian bisa lihat sendiri iklan apa yang saya maksud. Jadilah kalian udah melihat. Okay, iklan kelima itu adalah iklan pasta gigi. Nah, iklan ini menjelaskan kalau kita menggunakan pasta gigi itu, kita dapat memberikan sahur kepada makanan sahur nih, dia tahu lah yang membutuhkannya. Okay, kalian penasaran iklan apa yang saya maksud? Ini dia iklannya. Iya tahu kan tiap kemasan tiap sudah herbal yang kita kirim akan jadi satu persen jangan buruk
Oke, kalian udah bisa lihat kan? Nah, itu dia iklan yang saya maksud. Oke, lanjut iklan keenam. Iklan ini sering kalian makan sebenarnya. Oke, lanjut. Iklan keenam ialah iklan mie instan. Ya, iklan ini juga sama jarang kita temukan. Iklan ini memperlihatkan keadaan orang-orang yang saat makan sahur, entah di jalan, di rumah, di manapun. Dan sahur ini itu makanannya sama mie instan. Oke, balik iklannya, ini dia iklannya. Ya, oke, people. Itulah tadi iklannya, ya, iklan mie instan. Ya, yang keenam. Oke, sekarang yang ketujuh. Ketujuh itu ada iklan susu kental manis. Nah, iklan ini yang kalian bikin ngiler. Oke, nanti dulu saya jelaskan dulu. Iklan ini menampilkan sebuah keluarga saat melaksanakan sahur sampai berbuka. Nah, sahur sampai berbuka ini keluarga itu mengonsumsi, mereka mengonsumsi susu. Ya iya, ini kan namanya susu kental manis. Oke, bagaimana iklannya? Jangan ngiler ya. Ini dia iklannya. Oke, itulah tadi iklannya. Bagaimana, ngiler apa enggak? Kalau saya mah enggak ngiler ya. Oke, lanjut iklan ke-8. Iklan ke-8 ini adalah sabun cuci piring. Nah, kalian tahulah sabun cuci piring. Oke, iklan ini memperlihatkan suasana lebaran. Dan lebaran ini itu sedang ada acara, ya tahulah, makan-makan. Dan ibunya yang tuan rumah, oke, sangat kesulitan untuk mencuci piringnya yang kotor kena kuah rendang. Kena kuah sayur. Oke, bagaimana iklannya? Ini dia. Ya, itulah tadi iklannya, iklan sabun cuci piring. Oke, lanjut iklan ke-9, ada iklan obat kumur. Iklan tersebut menjelaskan keadaan saat lebaran, oke, saat silaturahmi gitu kepada keluarga, kerabat-kerabat. Tapi dia malu karena mulutnya itu bau, makanya sebelum ngobrol sama tamu-tamu, tuan rumah ini berkumur-kumur dengan obat tersebut. Oke, bagaimana iklan, penasaran dengan iklannya? Ini dia. Bikin keluarga Ari berani silaturahmi bahkan dengan orang tak dikenal. Assalamualaikum ya ahli ya aku. Salam wahai semua saudara. Oke, iklan ke-10 adalah iklan lagi. Oke, iklan yang ke-10 adalah iklan sepatu dan sendal. Iklan ini menampilkan kemeriahan di malam lebaran, di malam takbiran. Iklan ini juga memperlihatkan kemewahan, keindahan produknya. Oke, bagaimana iklannya? Ini dia.
Oke, itulah tadi iklan sepatu dan sendal. Oke, ini yang terakhir yang tidak asing, tidak asing. Sorry, bukan asing. Yang tidak asing di mata kalian. Oke. Apa itu iklannya? Iklan sirup. Nah, iklan ini sudah banyak di TV. Nah, iklan ini juga termasuk iklan yang pertama kali menyambut bulan puasa. Sebelum kita puasa, iklan ini sudah nongol, udah muncul di TV. Oke, bagaimana iklannya? Oke, people, itulah tadi 11 iklan yang muncul saat menjelang puasa. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and comment lagi, jangan di komen. Jangan lupa untuk like and subscribe video ini dan share juga kepada teman-teman kalian, kerabat kalian, sebuah keluarga kalian untuk mensubscribe dan men-like. Oke. Saya pamit. Amma saya Mi. I am Rizky Pratama. Peace out.